Membantu orang tua siswa dalam mengawasi kegiatan belajar mengajar di sekolah sekaligus sebagai sistem kontrol, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 12 Angkasa Jayapura berlakukan absensi elektronik mulai tahun 2019. Dortia Caroline Enok, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Angkasa mengatakan, mulai tahun 2019, seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 wajib melakukan absensi dengan sistem elektronik, tidak manual lagi seperti tahun sebelumnya. Absen bagi siswa kita. Jadi aplikasi ini akan connect dengan nomor handphone dari orang tua siswa kita. Sudah secara langsung. Nah, itu yang membantu kami di sekolah ini karena tempat kami jauh dan itu juga menolong kita supaya kalau anak pulang, orang tua dapat mengetahui sampai jam berapa anak pulang, kalau anak itu yang kami lakukan di sekolah ini. Jadi kami berterima kasih sekali karena semua tahun ini kita lakukan itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dari sekolah dan juga kualitas dari peserta didik kita di SMP 12. Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan menggunakan sistem ini, siswa yang bolos atau tidak masuk sekolah akan diketahui oleh orang tuanya melalui nomor telepon yang diberikan ke pihak sekolah, sehingga secara otomatis laporan akan terkirim ke orang tua siswa. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan pihak sekolah terhadap program pemerintah Kota Jayapura menuju kota yang smart city dari Wali Kota Jayapura. Tim Liputan TV Papua.com.